Oke, kali ini saya akan berbagi ya, seperti apa caranya memakai staples yang bisa diputar. Jadi ini adalah staples yang bisa diputar seperti ini. Sebelah sini dan sebelah sini. Jadi saya tunjukkan ya, ciri utama staples yang bisa diputar, dia ada ini ya, seperti bantalan di sebelah depan sini dan di samping dan sebelah sini. Oke, dengan tiga apa bantalan tadi, artinya staples itu bisa diputar seperti ini. Oke, saya tunjukkan cara memakainya. Ini saya coba di sebuah majalah ya, jadi harus di staples tengah. Apabila dari samping ini jelas tidak sampai ya. Jadi caranya ini staplesnya diputar. Oke, jadi memasukkannya dari sebelah bawah dari majalah. Ya, seperti ini. Cukup ditekan. Dan untuk sebelah atasnya diputar. Oke, sudah selesai. Jadi cukup mudah untuk memakainya ya. Staples ini di online harganya sekitar 34 sampai 45 ribu. Cukup murah ya, bisa dipakai jilid buku, bisa dikatakan sebesar apapun. Tapi memang tidak bisa tebal ya. Akan saya tunjukkan ya, jika dipakai untuk dalam jumlah yang besar. Jadi ini saya pasang di papan yang saya isolasi agar tidak bergeser ya. Kemudian samping kanan dan kirinya ini saya kasih tumpukan kertas setinggi bantalan staples. Jadi apabila dipakai pasang seperti ini lebih mudah ya, rata dengan bantalan. Kemudian samping ini ada pembatas, ini mika, sebelah sini juga, sebelah sini ada tiga ya. Ini mika yang saya kasih solasi double tip. Jadi saya atur supaya staples tepat di posisi tengah ya, tengah seperti ini. Ini biasanya saya pakai dalam jumlah banyak. Oke, akan saya coba. Biasanya ini kecepatannya saya bisa 100 buku ya dalam waktu kurang lebih 20 menit. Jadi ya lumayan lah untuk harga kisaran 40.000. Biasanya untuk staples yang khusus jilid buku harganya di atas 100-an ribu ya. Jadi dengan harga 40.000 ini saya kira cukup murah dan hasilnya juga lumayan. Tapi memang dia tidak bisa tebal ya. Mungkin kisaran 10 sampai 15 lembar ya, sudah hanya itu kemampuannya ya. Oke, itu saja ya yang bisa saya bagi. Terima kasih.